Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kembali kita dalam pembahasan soal penilaian tengah semester 2 atau ujian tengah semester 2 kelas 6 untuk tema 6. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan untuk teman-teman kalian semuanya biar teman-teman kalian bisa belajar seperti kalian dalam video ini dan juga jangan lupa di-like, subscribe agar kalian semuanya mendapatkan notifikasi pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Baik, anak-anak semuanya, kita mulai dari soal nomor 1. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara tertuang dalam undang-undang 1945 Pasal uh, A27 Ayat 3B 28B Ayat 2C 28B Ayat 4D 30 Ayat 1. Anak-anak semuanya untuk hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara ini silakan diingat bahwa Hal ini tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 3. Jadi jawabannya adalah A. Silakan diingat-ingat bahwa jawabannya adalah pasal 27 ayat 3 untuk hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara. Berikutnya soal nomor 2. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui A. ketentuan, B. tata tertib, C. kesepakatan bersama dan D. musyawarah. Anak-anak semuanya, tata aturan yang berada di Indonesia itu disebut dengan tata tertib misalkan aturan ketika berlalu lintas berarti tata tertib lalu lintas aturan ketika berada di sekolah berarti tata tertib sekolah oleh karena itu jawabannya adalah B berikutnya soal nomor 3 soal nomor 3 Contoh kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan adalah: a) membayar pajak, b) mematuhi peraturan lalu lintas, c) mengikuti pemilu, d) mengikuti wajib belajar 9 tahun, a) ini tentang perpajakan, jadi bukan jawaban, b) mematuhi peraturan lalu lintas, ini bidang lalu lintas, mengikuti pemilu, ini bidang pemilu untuk D mengikuti wajib belajar 9 tahun ini bidang pendidikan sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 4. Pak Burhan tidak dapat ikut kerja bakti karena sedang sakit. Tindakan Pak Burhan yang tepat menyikapi kondisi tersebut sehubungan dengan kewajibannya sebagai warga negara di lingkungan masyarakat adalah A membersihkan lingkungan sendiri ketika sudah sembuh, ini kurang baik juga. B diam saja karena dia sedang sakit. Seharusnya kalau sakit harus minta izin atau mohon maaf, tidak bisa mengikuti biar tidak ada eh, miskomunikasi dengan warga lainnya. Yang C membuat pengumuman tidak ikut kerja bakti ini juga bukan jawaban karena yang berhak membuat pengumuman itu perangkat setempat yang di meminta maaf ini kayaknya jawaban meminta maaf dan menyediakan makan kecil bagi yang bekerja bakti semampunya jadi jawabannya adalah D berikutnya soal nomor 5 dan 6 Kita kecilkan dulu biar terlihat jelas. Oke, tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Anak-anak semuanya, kita lihat soal nomor 5. Gagasan utama dari paragraf yang disajikan adalah nah kita lihat di sini A hak warga negara terhadap negaranya. Ini merupakan kalimat penjelas dari eh, ini anak tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dalam cara memenuhi hak dan kewajibannya. Berarti ini adalah kalimat penjelas bukan gagasan utama. Kemudian yang b kewajiban warga negara kepadanya. Nah, ini juga merupakan kalimat penjelas. Jadi bukan jadi bukan gagasan utama. Kemudian yang c tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Ini kayaknya jawabannya anak -anak. karena di sini Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya ini dijelaskan dalam paragraf ini, yang mana diperjelas dengan hak warga negara terhadap negaranya, kewajiban warga negaranya kepada negaranya, ini sehingga c ini merupakan jawaban dari gagasan utama. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 6. Kalimat utama paragraf tersebut adalah Anak-anak semuanya, untuk kalimat utama itu tidak jauh beda dengan gagasan utama dari paragraf tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa gagasan utamanya tadi adalah ini. C ini tadi untuk soal nomor 5, tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya oleh karena itu kalimat utama tidak berbeda jauh dengan yang C ini. Sehingga jawabannya kita lihat A berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan kalimat penjelas, jadi bukan kalimat utama. B tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ini kayaknya merupakan jawabannya karena tadi merupakan membahas tentang tanggung jawab yang mana merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja berikutnya soal nomor tujuh Langsung kita ke soalnya. Masyarakat pinggiran danau menganggap eceng gondok sebagai tanaman pengganggu karena kita baca dulu. Eceng gondok dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Ini merusak lingkungan perairan. Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air. Bagi masyarakat di sekitar pinggiran sungai, eceng gondok adalah tanaman parasit yang hanya mengotori sungai. Eceng gondok dapat menyebabkan sungai menjadi tersumbat atau meluap karena ditumbuhi eceng gondok terlalu banyak. Masyarakat di sekitar pinggiran danau juga menganggap eceng gondok adalah tanaman pengganggu yang menghalangi aktivitas mereka di danau. Masyarakat pinggiran danau menganggap eceng gondok sebagai tanaman pengganggu karena A dengan mudah menyebar melalui saluran air. B. dianggap tanaman parasit yang hanya mengotori sungai Kemudian C membuat danau tersumbat dan meluap karena ditumbuhi eceng gondok terlalu banyak D menghalangi aktivitas masyarakat di danau nah. Jawabannya kira-kira yang mana anak-anak? Nah, ini dari empat jawaban ini. Di sini bisa kita lihat bahwa eceng gondok itu dapat merusak lingkungan perairan karena bisa mengotori sungai dan mudah menyebar melalui saluran air. Lah, dari semua ini itu lebih umum adalah Membuat danau tersumbat dan meluap karena ditumbuhi eceng gondok terlalu banyak. Berikutnya soal nomor 8. Tak hanya sukses dengan muatan lokal untuk generasi muda. Bentuk kepedulian Nadine terhadap lingkungan juga dibuktikan lewat revitalisasi taman kota. Bersama rekannya di Left Blues, ia membentuk gerakan dan kamanya bertajuk Hidden Park. Gerakan ini mencakup upaya mengaktifkan taman kota sebagai ruang publik kreatif sehingga menciptakan pengalaman baru berupa interaksi di ruang terbuka hijau atau RTH. Paragraf di atas bertema tentang Anak-anak semuanya, ini sangat jelas bahwa ini berkaitan dengan lingkungan karena kita lihat tadi lewat revitalasi taman kota, kemudian ruang terbuka hijau ini sangat identik dengan lingkungan anak-anak. Oleh karena itu jawabannya yang tepat adalah yang c. Berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 9. Perubahan psikis-fisik sekaligus pematangan fungsi reproduksi terjadi pada masa Ini tadi sudah kita bahas sebenarnya di tema 7 Bahwa pematangan fungsi reproduksi itu terjadi pada masa pubertas anak-anak Oh -anak. uh, kebesaran Pada masa pubertas 10. Salah satu ciri pubertas yang dialami oleh remaja dengan jenis kelamin laki-laki adalah, kira-kira nah yang mana? A. Tumbuh jakun di leher. Nah, ini anak-anak semuanya. Bahwa tumbuh jakun itu identik dengan tanda-tanda e, pubertas anak-anak yang berjenis kelamin laki-laki. Untuk pinggul melebar ini untuk perempuan kulit menjadi hal lebih halus ini juga untuk perempuan anak-anak mengalami perubahan suara menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya ini tidak menjadi acuan e, ciri pubertas yang dialami oleh remaja sehingga yang tepat jawabannya adalah yang a tumbuh jagung di leher berikutnya soal nomor 11. Berikut yang harus dilakukan saat masa puber adalah a lebih banyak bermain di luar, b lebih banyak mengurung diri, c mencari informasi tentang pubertas dari orang tua dan sumber terpercaya, d menutup diri. Nah, sebagai anak yang pubertas, yang dilakukan saat masa puber adalah kita harus mencari informasi tentang pubertas dari orang tua dan sumber terpercaya sehingga jawabannya C kita tidak boleh lebih banyak bermain di luar terus kita juga tidak banyak lebih banyak mengurung diri mengurung diri maksudnya maaf belibet kemudian yang menutup diri juga kita tidak boleh seperti itu sehingga yang tepat jawabannya adalah yang C Berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 12. Doni mengalami masa pubertas pada usia 13 tahun, Firda pada usia 12 tahun, sedangkan Jenny pada usia 15 tahun. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa A awal masa pubertas tidak sama, C awal B masa pubertas hanya muncul pada laki-laki, C awal masa pubertas sama, D masa pubertas diawali ketika anak-anak. Nah, kita cek jawabannya, anak-anak. Bahwa kalau dilihat dari kalimat ini jelas bahwa awal masa pubertas tidak sama. Oleh karena itu, ini jawabannya. Kemudian yang B ini masa pubertas hanya muncul pada laki-laki ini tidak benar karena pubertas itu juga terjadi pada perempuan. Kemudian C awal masa pubertas sama ini juga nggak mungkin karena apa? Di sini sudah jelas bahwa usia mereka ketika pubertas itu tidak sama. Kemudian masa pubertas diawali ketika anak-anak nah, ketika anak-anak itu merupakan bagian di bawah masa pubertas bukan masa pubertas oleh karena itu yang D ini salah juga sehingga benar jawabannya adalah A bahwa awal masa pubertas tidak sama untuk soal nomor 13, arti penting kemerdekaan bagi suatu bangsa adalah: A. tidak lagi berhubungan dengan negara manapun, B. penghapusan semua pengaruh dari penjajah, C. bebas dari penjajah dan kebebasan mengatur negara sendiri, D. tidak lagi bekerja sama dengan negara lain dan penjajah. Anak-anak semuanya, arti dari kemerdekaan sendiri itu adalah bebas dari penjajah dan kebebasan mengatur negara sendiri tidak terikat dari negara manapun sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 14. Oke. Soal nomor 14. Kemerdekaan bangsa Indonesia didapat dari A. bonus dari negara sekutu, b. perjuangan bangsa sendiri, c. hadiah negara lain, d. kenang-kenangan Jepang. Anak-anak semuanya kemerdekaan Indonesia itu didapat dari perjuangan bangsa sendiri loh ya. E, tidak kenang-kenangan dari Jepang, bukan hadiah dari negara lain dan bon, bukan bonus dari negara sekutu. E, ini merupakan perjuangan dari bangsa Indonesia sendiri. Jawabannya adalah b. Berikutnya 15 tokoh tokoh yang menjadi penengah antara golongan tua dengan golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklo adalah anak-anak semuanya tokoh yang menjadi penengah antara golongan tua dengan golongan muda ini diingat-ingat ya bahwa dia adalah Ahmad Subarjo. Nah, berikutnya soal nomor 16. pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Oke, okay, makna proklamasi, makna kemerdekaan. A, rakyat Indonesia mendapat jaminan kesejahteraan dari badan-badan internasional. E, ini tidak selalu anak-anak. Jadi, e, kesejahteraan itu tergantung negara Indonesia bekerja sama dengan badan-badan internasional yang mana nah, seperti itu. Jadi yang a bukan jawaban. Tu yang b bangsa Indonesia dapat bagian ke negara lain tanpa membayar upeti. Nah, ini juga bukan jawaban karena ketika kita bagian ke negara lain kita harus membayar visa atau sebagainya. Kemudian c bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendirilah. Ini dari kem proklamasi kemerdekaan dari makna proklamasi kemerdekaan ini bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri oleh karena itu jawabannya adalah C sedangkan yang D negara Indonesia dapat menggunakan kekuatan militer untuk menyerang negara lain ini kurang, kayaknya kurang tepat untuk jawaban soal nomor 16 Berikutnya 17 Reklame yang ditayangkan melalui media elektronik disebut uh, a iklan b multimedia c pesan dagang d pesan ekonomi yang tepat adalah iklan anak, -anak bahwa reklame itu kan suatu sponsor lah, untuk barang atau dagangan tertentu yang mana hal ini sering kita sebut dengan iklan yang kita jumpai di media elektronik seperti TV, radio, atau media sosial lainnya. Berikutnya, langkah ke satu pada interval nada disebut. Lah, ini jawabannya adalah primer anak-anak. Ingat-ingat, kalau ada soal seperti ini, jawabannya adalah primer. Kemudian 19, interval melodis, melodis ya, terdiri atas interval nada dari nada rendah ke nada tinggi jawabannya adalah C anak-anak berikutnya 20 suatu tarian yang dipentaskan oleh satu orang penari disebut A tari kontemporer B tari tradisional C tari masal D tari tunggal anak-anak semuanya sangat jelas ketika suatu tarian yang dipentaskan oleh satu orang penari ini disebut dengan tari tunggal nah demikian tadi anak-anak pembahasan soal ujian tengah semester atau penilaian tengah semester 2 kelas 6 tema 6 apabila bermanfaat silakan kalian like subscribe dan bagikan kepada teman kalian ya sebanyak mungkin boleh di WA kelas atau WA, -WA belajar lainnya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.